Assalamualaikum, Badait Malikan, Celamba Mancing, Piton. Kali ini saya kedatangan paket lagi nih. Ini sebetulnya paket saya pesen di Sumbawa. Sengaja saya saat ini memang ada di Lombok. Jadi paket ini udah dipesen di Sumbawa dan datangnya ke Lombok. Karena saya lagi pulang ke Lombok juga. Ini adalah alat pancing. Tapi kita lihat dalamnya alat pancing apa yang saya beli. Kita buka. Bismillah. Jadi saya beli alat pancing ini sebelum dia datang. Alat pancing yang ada di Lombok punya saya itu patah sama teman-teman mancing. Alat pancingnya patah, jadi tidak kuat ngangkat ikan. Saya paksa dan patah. Dan tidak lama ini datang. Jadi saya bisa mancing lagi di Lombok ini. Dan ini sudah kelihatan ada les. Jadi itu saat mancing di Loang Balo patah, dan sebetulnya saya tidak niat untuk divideokan, jadi tidak ada dokumentasi. Yang pertama kailnya patah, kedua benggang, dan terakhirnya tegeknya yang patah. Patah bukan di ujung, tapi patah di bagian bawah. Itu patah di bagian yang tidak ada dijual. Dan ini katanya bonus ujung. Ting. Dan ini bonusnya. Bonus ujung. Mantap. Ini ada K630T. Ini agak gelap di tempat saya. Spesial Shimano. Jadi saya orientasinya sudah ke Shimano semata memancing. Jadi bukan ke UTCAT lagi. Ini tutup atasnya. Ini panjang 630. Panjang sekali. Ya. Jadi sudah tidak pakai 540, tapi sudah 630. Ini yang di Lombok ya, teman-teman mancing. Jadi di Lombok ini saya pakai Shimano yang 630 spesial. Dan kita saatnya mancing.
Ini ada beberapa bagian. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Ini tujuh bagian. Oke, kita lihat bagian bawahnya. Apakah ada kodenya atau enggak ada? Apakah ini cuman Shimano Shimanoan? Yang penting saat ini saya punya tegek Shimano. Dia mau KW, mau asli, bodo amat. Yang penting saat ini bisa digunakan untuk mancing. Dan ya, semoga cepat habis. Oke, sekian sementara mancing. Sampai jumpa di lokasi mancing. Assalamualaikum, Bait Malik. Bedait Malik, kancil lama mancing. Miton. Ini tegek ini Shimano K630T. Saya bawa ke Sumbawa. Jadi saat ini saya ada di Sumbawa. Dan selama di Lombok ini tegek boncos, cuman dapat ikan tompel dan ikan cotek. Jadi dulu ini belinya di pesennya di Sumbawa, tapi alamatnya di Lombok. Jadi pas saya pulang ke Lombok ini sudah ada, udah langsung keterima. Dan langsung saya coba tes amis, tapi enggak beruntung. Jadi cuma dapat ikan cotek-cotek aja, dan tompel 2, cotek 3 mungkin, jadi dapat 5. Dan setelah saya bawa ke Sumbawa, saya coba mancing di pantai Goa. Tadi menggunakan umpan udang hidup, dan saya dapat ikan 2 nih. Bahasa sininya ikan mangali. Ini. Ikan mangali 2. Jadi mangali kuning dan mangali hitam. Ini kuning, ini mangali yang hitam. Jadi tagging saya Shimano ini sudah amis. Dan di Sumbawa ini juga saya nunggu tegek lagi. Jadi belinya di Lombok, pesennya di Lombok, tapi alamatnya Sumbawa. Jadi yang spinning 213 702, panjang 213 belum datang. Tegek yang bukunya pendek-pendek 1 juga belum datang. Jadi kalau sudah datang kita unboxing dan kita tes amis. Jadi ini Shimano yang 630 sudah amis, dan buktinya ini ikan bahasa Sumbawanya mangali. Oke, ini saya akan masak dan jadikan ikan makan malam. Jos. Ini ada sisa udang 4, 2 masih hidup, 2 sudah mati. Dan ketimbang kita aniaya, kita masak aja. Kebetulan lagi masak ikan, tinggal dicelup dulu. Udangnya udah langsung dicelup. Oke, jos, kita makan malam dengan udang dengan ikan. Jadi kalau udangnya udah habis, kita makan aja. Jos. Ayo teman-teman semua, sobat, kawan, semeton, kita makan malam dulu.
ini ikan hasil mancing, dan ini sisa umpan mancing. Kita makan sama top makan ikan hasil mancing dengan umpannya sekaligus. Terus.